Astagfirullahaladzim. Aduh. Masana, guys. Bentar, guys. Pakai senter satunya. Dia berdiri sini. Berdiri situ dia. Allah Akbar. Apa ini? Apa tadi ya? Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Belakang dupa, guys. Belakang dupa tadi. Yang ini mulai kencang lagi. Dari sana, guys. Rupanya masih hidup tuh asapnya, masih ada. Rum lupa ya sampai sini, guys. Ini asapnya kelihatan. Rum lupa, guys. Duh, merinding lagi. Angin ini ngarah ke sini. Angin lupanya itu asapnya. Ini baunya di sini. Ada suara langkah di sini. Suara langkah. Gila. Jadi ini udah hampir 1 jam, jadi sekitar jam 11-an. Jadi sempat ada penampakan di sini, di balik dupa ini. Ini dupanya di sini, nggak kelihatan ya. Saya curiganya dari sana, datangnya dari sana. Soalnya arah angin asapnya itu ngarah ke sana, guys. Jadi kayak terpancing gitu, terundang, mungkin datang saya sampai sini. Cuman dia sekali itu aja kayaknya datang. Saya tunggu lagi, belum ada tanda-tanda lagi datang.
Angka senternya lagi ngedrop lagi, guys. Gak tahu lagi dah. Ini kebetulan saya udah bawa lampu, untung ada emergency kayak gini. Udah repot juga. Nah, nyantai dulu, guys. Saya mau bawa, saya ngerokok-rokokan dulu sebentar. Saya dari tadi belum sempat ngerokok. Ada suara, guys, di sini. Suara. Kayaknya sih suara ini, suara burung. Itu ada cahaya di situ. Cahaya apa? Agak gelap ya. Ini sengaja nih, saya mau ngerokok dulu. Oke, teman-teman, seperti biasa, untuk teman-teman yang baru klik video ini, yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, biar lebih semangat lagi. Buat teman-teman yang udah masih setia di channel ini, terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Terima kasih banyak yang masih setia. Suara burung wajar soalnya di hutan kan masih banyak hewan. Ini kalau tidak salah di bawah sini, di bawah hutan ini ada ini apa, katanya sih ada babi, soalnya ada orang sering masang ini apa, jerat babi gitu. Jadi mau saya tadi rencana mau masuk situ, mau di hutan situ, takut malah kena sasaran jerat babi kan. Biasanya pakai ini dia, pakai bom kayak bom babi itu, yang nggak ngerti sih, takut juga salah, jadi mending kita di sini aja. Soalnya kebetulan tadi kan sudah ada muncul di sini penampakan, di sini cuma sekali aja. Dan itu rupanya masih hidup, guys. Biasanya gini, guys, kalau kita posisi apa ya, kayak ngerasa takut, nah itu biasanya cepat itu cepat datang. Tapi kalau kita nggak ada takut, berani, itu mungkin dia nggak bisa dekat, paling jarak-jarak jauh gitu. Dia kalau mendekat sini mungkin kayak bertolak belakang antara energi sama apa, energi negatif sama positif. Makanya kadang-kadang kalau ada sering tuh video yang makhluk astral tuh kadang muncul percikan api, yaitu biasanya antara gesekan aura-aura negatif sama positifnya, guys. Jadi saling berlawanan. Tapi kalau kita takut, otomatis kan minus ketemu minus kan, dia bisa dekat, bahkan yang resikonya bisa kerasukan. Makanya kita usahakan kalau seperti kayak gini nih, usahakan jangan takut biar kita positif. Kalau kita takut, otomatis kan kayak merinding gitu kan. Nah itu paling gampang dia dekatin. Yang ditakutkan lagi kalau sampai dia bisa masukin tubuh kita, wah, sampai kerasukan. Nah, apalagi sendirian kan, malah repot lagi. Makanya kita coba yang namanya uji nyali kan, kita belajar melatih diri biar lebih berani lagi gitu, guys. Jadi bukan mau sok-sokan nyari apa gitu kan. Sebenarnya melatih diri juga sih sebenarnya biar lebih berani lagi, guys. Oke, kayaknya nih gak ada apa-apa, guys. Kalau memang gak ada fenomena lagi, ya kita mending pulang aja, guys. Tapi kalau ada,
kalau perlu kita kejar lah guys, kita lihat sosoknya gimana, seperti apa. Saya penasaran tadi di sini, tadi belum jelas ya antara kedua kemungkinan, kalau enggak si Mumun atau si Mbak Kun, Mbak Kunti, antara dua aja. Soalnya sosoknya tadi warna putih guys, atau antara tiga, kalau enggak si Sundel Bolong guys, Sundel Bolong juga putih ya. Tapi mati lagi rokoknya. Oke teman-teman, ini tiba-tiba aja langsung berkabut gini jadi. Soalnya udah tengah malam, jadi berkabut ini bukan asap ya, bukan asap tapi kabut. Sampai sana tuh, jadi kayak embun gitu. Makin tambah dingin, makin tambah horor guys. Kalau tanda-tanda dari tadi sih belum ada. Sudah hampir 1 jam di sini. Tapi kalau nunggu 1 jam lagi, kalau nggak ada apa-apa ya, kita balik pulang aja. Ini ya, dari tadi suara musik ini lah, ganggu terus. Suara musik. Takutnya apa? Ada suara di sini guys. Mungkin ke kelawar mungkin guys. Ini mudah-mudahan aja ini musiknya enggak Allah Akbar. Apa ini? Apa tadi ya? Ini takutnya ular, guys. Besar lagi goyangnya. Apa ini? Langsung merinding lagi. Gila. Wah. Parah ini. Woi, sana ada suara juga, guys. Suara kayak ketawa gitu. Pasti ada yang ketawa di sana. Sana lagi suaranya. Suara ketawa juga di situ. Ada yang ketawa, guys. Pindah di sini lagi deh. Ini nggak tahu apa terekam di kamera apa. Kalau saya dengar tadi jelas banget suaranya. Wah, cuma sayangin kalah di suara musik. Mudah-mudahan gak kena cipta ini. Ini nanti saya selan guys ya. Kalau sampai suara musiknya nyaring banget, saya selan. Atau saya bikin suara buram gitu. Ini dupanya masih hidup gak ya? Dupanya udah separuh. Gak lama lagi mati rupanya guys.
Ini tanda-tanda mulai merinding guys, gara-gara ada suara ketawa tadi yang di belakang sana sama di belakang sini samping, suara ketawa. Tapi nggak tahu apakah kedengaran gitu, jadi takut keluar di dalam sini aja sudah. Tapi dupanya udah mau habis. Tapi saya bawa satu sih cadangan. Saya ada bawa dua dupa. Nanti kita bakar lagi satu kalau memang. Aduh. Jadi yang terakhir suara ketawanya sana. Itu pindah ke sana. Suara ketawa guys. Ada lagi suara di situ guys. Astagfirullahaladzim. Aduh. Kesana guys. Bentar guys. Pakai senter satunya. Dia berdiri sini. Berdiri di situ dia. Aduh. Sini nih guys. Di sini guys. Yang di pohon tadi gerak tadi. Pas ini dah. Kayaknya di atas daun sini dia. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aduh, merinding aja. Sampai ke leher-leher.